Selamat datang di Cari Spot Brila WWF Ranking Update After Yonex Swiss Open 2024 Minggu ke-13 24 Maret 2024. Berikutlah berita selengkapnya. Sebelum mulai jangan lupa like, komen, dan subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya untuk mengetahui update terbaru dari Cari Spot. Terima kasih. Dimulai dari sektor tunggal putra, 10 tunggal putra tidak mengalami perubahan di mana Victor Axelsen dari Denmark masih kokoh di puncak klasemen dan torehan 98.715 poin. Peringkat kedua Si Yuki dari China, peringkat ketiga Antoni Sinisuka Ginting Indonesia, peringkat keempat Anders Antonsen Denmark, peringkat kelima Jonathan Christie Indonesia, peringkat keenam Kode Naraoka Jepang, peringkat tujuh Li Shifeng China, peringkat delapan Gunlavut Pitisar Thailand, peringkat 9 Pranoy HS India dan di peringkat 10 Lezezia Malaysia. Berikutlah peringkat 11 sampai 20 sektor tunggal putra. Peringkat 11 ada Loh Ken Yu dari Singapura, Kenta Nishimoto di peringkat 12, Laksa Sen India di peringkat 13, Li Chae Yi Hong Kong di peringkat 14, Chao Tin Chen China Taipei di peringkat 15, Lu Guangsu China di peringkat 16, Weng Hong Yang China di peringkat 17, Eng Seyong Malaysia di peringkat 18, dan juara Swiss Open 2024 asal China Taipei Lin Chunyi naik 3 peringkat ke peringkat 19 dan Kanta Suenama dari Jepang di peringkat 20. Sementara itu tunggal putra Indonesia Chico Aura Dwiwardoyo masih di peringkat 29. Bergeser sektor tunggal putri, 10 besar tunggal putri tidak mengalami perubahan di mana An Seong dari Korea masih kokoh di puncak klasemen dan torehan 112.314 poin. Peringkat kedua Chen Yufei dari China, peringkat ketiga Tai Zuying China Taipei, peringkat keempat Akane Yamaguchi Jepang, peringkat kelima juara Swiss Open 2024 asal Spanyol Carolina Marin, peringkat keenam He Bingzhou China, peringkat tujuh Han Yu dari China, peringkat delapan tunggal putri Indonesia Gregoria Mariska Tunjung, peringkat 9 Wang Zi dari China dan di peringkat 10 Wen Zhang dari Amerika. Berikutlah peringkat 11 sampai 20 sektor tunggal putri. Pusar Lasidu India di peringkat 11, Aya Ohuri dari Jepang peringkat 12, Kim Gaan Korea di peringkat 13, Ratano Kintanon Thailand di peringkat 14, Zhang Jiman dari China di peringkat 15. Perubahan terjadi di mana tunggal putri asal Jepang Nozomi Okohara naik 2 peringkat ke peringkat 16. Supani Dakatetong Thailand di peringkat 17, menggeser Pornpawit Chochuwong dari Thailand turun 2 peringkat di peringkat 18. Yeo Jamin Singapura di peringkat 19 dan Busanan Ong Barumpan Thailand naik 1 peringkat ke peringkat 20. Berikutlah tunggal putri Indonesia lainnya ada Putri Kusuma Wardani turun 2 peringkat ke peringkat 35. Sementara itu Esther Nurumi Triwardoyo naik 1 peringkat ke peringkat 38. Bergeser sektor ganda putra, 10 besar ganda putra tidak mengalami perubahan di mana pasangan India Sarwitrat Rani Reddy Chirag Shetty masih kokoh di puncak klasemen dan torehan 102.203 poin. Peringkat kedua pasangan Korea Kang Miyuk Sesung Jae, peringkat ketiga Liang Weike Wacang China, peringkat keempat Kim Amstrud Anders Rasmussen Denmark, peringkat kelima Aaron Chiasso Wiyik Malaysia, peringkat keenam Takuro Hoki Yuko Kobayashi Jepang, peringkat tujuh pasangan Indonesia Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto, peringkat delapan Liu Chen Ocean Yi China, peringkat 9 Muhammad Choibul Fikri Bagas Maulana Indonesia dan di peringkat 10 pasangan China TP Leyang Wan Chilin. Berikutlah peringkat 11 sampai 20 sektor ganda putra. He Jiting Ren Xianyu di China di peringkat 11, Ong Yesin Teo Eyi Malaysia di peringkat 12, Leo Roli Carnado Daniel Martin di peringkat 13, Le Jehu Yang Poswan di peringkat 14, The Dedis Muhammad Ahsan Hendra Setiawan di peringkat 15, Akira Koga Taichi Saito di peringkat 16, Rasmus Jir Frederick Sugar di peringkat 17, Man Wei Chong Kai Wunti di peringkat 18, dan Go Sefi Nurizuddin di peringkat 19. Sementara itu juara Swiss Open 2024 asal Inggris Ben Lansen Fendi naik 1 peringkat ke peringkat 20. Sementara itu ganda putra Indonesia Sabar Karyaman Gutama Muhammad Reza Pahlevi Isfahani melesat 5 peringkat ke peringkat 34. Bergeser sektor ganda putri, 10 besar ganda putri tidak mengalami perubahan di mana pasangan Cina Chen Yichen Jie Yifan masih kokoh di puncak klasemen dan torehan 111.954 poin. Peringkat kedua baik Hana Lee Song Hae Korea, peringkat ketiga Nami Matsuyama Chiharu Shida Jepang, peringkat keempat Liu Seng Su Taning Cina, peringkat kelima Kim So Yong Ko Heyong Korea, peringkat keenam Yuki Fukushima Seta Hirota Jepang, peringkat tujuh Zhang Zuzian Zheng Yu Cina, peringkat delapan Mayu Matsumoto Wakana Negara Jepang,
peringkat 9 Apriani Rahayusitiva Dia Silva Ramadanti, dan di peringkat 10 pasangan Thailand Joko Pal Kitty Trakul Rawinda Prajongjaya. Berikutlah peringkat 11-20 sektor ganda putri, Rena Mayura Ayako Sakuramoto di peringkat 11, Jenaan Kim Hyojong di peringkat 12, Tan Perli Tina Murelitaran di peringkat 13, Pendiapa Aimsar Nutakan Aimsar di peringkat 14, Rin Iwanaga Kenakanisi di peringkat 15, Li Wenmi Liu Suanswan di peringkat 16, pasangan Indonesia Febriana Dwi Pujikusuma Amalia Caya Pratiwi di peringkat 17, Yungati Yuin Pulam di peringkat 18, Margot Lambert Anetran di peringkat 19, dan pasangan India Tanisa Krasto Aswini Ponapa di peringkat 20. Ganda putri Indonesia lainnya ada juara Swiss Open 2024, Eleni Tria Mayasari Ripka Sugiarto melesat 4 peringkat ke peringkat 28. Sementara itu Melisia Trias Puspitasari Rachel Alesia Ros turun 1 peringkat ke peringkat 30. Jessica Putri Miantoro Feby Sianingrun naik 3 peringkat ke peringkat 42. Bergeser sektor ganda campuran dari Cina Zheng Ziwei Huang Yaqiong masih kokoh di puncak klasemen yang torehan 111.456 poin. Peringkat kedua pasangan Jepang Yuta Watanabe Arisa Gesino. Peringkat ketiga pasangan Cina Fen Dianse Huang Donping. Peringkat keempat pasangan Korea Sesung Jae Jayuju. Peringkat kelima pasangan Cina Jiang Zhebang Wei Yasin. Peringkat keenam pasangan Thailand De Chapol Paranukros Apsire Teratranacek. Peringkat tujuh pasangan Korea Kim Won Ho Junan. Peringkat 8 pasangan Hong Kong Tan Chuman Seing Swet. Peringkat 9 pasangan Malaysia Chen Tan JTEW. Dan di peringkat 10 pasangan Denmark Matthias Christensen Anne Andrea Boye. Berikutlah peringkat 11-20 sektor ganda campuran. Hirogiri Medurikawa Natsu Saito dari Jepang di peringkat 11. Yehung Wille Chesin China Taipei di peringkat 12. Perubahan terjadi di mana juara Unix Swiss Open 2024 asal Malaysia, Gosson Pat Lesheven Jemi naik 1 peringkat ke peringkat 13 menggeser Tom Giel Delville Delru di peringkat 14. Robin Tabeling Selena Pick Belanda di peringkat 15, Rina Frivaldi Pita Hening Das Mentari di peringkat 16, Dejan Ferdiansyah Gloria Emmanuel Wijaya di peringkat 17, Supang Jomko Supasira Pai Samran di peringkat 18, Heyong Keteri Wetahin Wehan Jessica di peringkat 19, dan Matias Teri Amele Magelan di peringkat 20. Sementara itu pasangan ganda campuran Indonesia Rehan Novel Kusyarianto, Lisa Ayu Kusumawati masih di peringkat 22. Praven Jordan Melati Deva Oktavianti di peringkat 27. Adnan Maulana Nita Filena Marwah di peringkat 43. Itu adalah BWF Ranking After All England 2024. Ayo terus dukung wakil Indonesia untuk berjaya di Asia dan di dunia. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya untuk mengetahui update terbaru dari Cari Sport. Terima kasih.